Cek. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat dimanapun penjenengan berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini cerah sekali. Mudah-mudahan hati kita juga cerah. Ya, lantainya juga cerah. Itu jadi putih kan? Cerah. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Biasa mas, kalau bujang itu gampang grogi. Belum ada yang menenangkan hati dan pikirannya, ya, gonjang ganjing ya. Kalau sudah menikah kok masih grogi berarti butuh dua. Loh iya mas, patok itu kan coba, jenengan kalau ada tali dipatok apa ada tiang dipatok di tali satu, ya kemungkinan miring kan? Loro mas, miring rono telu, ya nah? Jadi bablasan papat dan tentu semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak pada hari kiamat memberi cahaya buat kita agar kita bisa berjalan dengan nyaman meniti sirat sampai tujuan akhir kita di jannah. Allahumma amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul lainnya, juga seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Ikhwah wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, wabil khusus teman-teman yang ada di sini. Insyaallah taala pagi hari ini kita akan membaca buku baru yang agak tebal ya dengan buku yang kemarin. Ya kurang lebih sama tebalnya, cuman enggak tahu ini ya halamannya berapa. Kalau yang kemarin 126, yang di sini 248, hampir dua kali lipat. 126 itu kan jadi 252. Kalau ini 248, kurang dua halaman saja sudah dua kali lipat. Jadi ya siap-siap. Yang kemarin tulisannya gede-gede, yang sekarang tulisannya kecil-kecil. Berarti jauh lebih tebal sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya peningkatan. Nek wingi kandel saiki tipis, cilik sisa, berarti penurunan. Ya enggak juga sih. Baik, alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bacaan ringkas tentu saja dengan segala kekurangan dan khilafan yang ada, khususnya dari saya. Ta'zimu as-salat. Ini buku yang Masya Allah bagus sekali, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Silakan dibaca. Lagi jangan dimasukkan ke museum ya. Di perpustakaan dibaca ulang. Terjemahnya juga sudah ada. Mohon maaf saya tidak membawa terjemahan yang kemarin. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dibaca ulang. Hari ini insyaallah taala kita akan memulai membaca buku baru yaitu buku Syarhu Hisnul Muslim atau Hisnul Muslim. Syarah Hisnul Muslim. Ini bukunya. Ya, Arabnya. Terjemahannya banyak ya. Ini salah satunya ini ada terjemahan Hisnul Muslim. Tebal banget nih kalau terjemahannya berapa halaman, Mas? Mas Dedi, berapa halaman, Mas? 402 halaman, Masya Allah. Sudah dibaca belum, Mas?
Judulnya? Bulak-balik berarti judulnya karo cover belakang. Tapi memang salah satu cara membaca buku begitu ya. Ya, depan dan belakang. Jangan tengah dahulu, Mas. Depan ini nanti kita kasih tahu ya, tip cara membaca buku. Betul memang, setelah depan ada belakang. Karena biasanya belakang itu ada informasi ringkas tentang buku. Ya. Baik. Syarah Hisnul Muslim, penjelasan buku Hisnul Muslim. Syarah artinya penjelasan. Hisnun, apa arti Hisnun? Mas Dedi lah, sing apal kan Mas Dedi ya. Mas Dedi, apa artinya Hisnun? Kok baik? Ya buku ini apa? Apa Hisnun? Pagar, benteng. Ya, Hisnun itu benteng. Ya, al Muslim. Ya Muslim, wong is, wong Islam. Berarti benteng bagi orang Islam. Kita ini butuh pagar, butuh perisai, butuh benteng yang melindungi diri kita. Mengapa? Hidup di dunia ini penuh dengan bahaya. Siap menyergap diri kita, baik yang tampak maupun tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi seorang Muslim mau tidak mau harus memiliki pelindung, perisai, ya, pertahanan diri yang kuat. Kalau tidak, hambok gede ini sak. Nah, itu kok pas ya, penjaga kanan, penjaga kiri, cocok. Memang harus begitu. Tengah, masya Allah. Kayaknya sudah disetting ya. Yo namanya guru yo, ada secara usaha manusiawi melakukan sebab itu yo, ono lah dijogo. Ya, kanan gede, kiwa gede, tengah gede banget. Itu usaha, salah satu usaha. Namanya orang penting itu ada, apalagi misalnya kalau di negeri kita ada presiden namanya pas pampres, itu pasukan pengamanan atau pengawal, pengamanan ya, pengamanan presiden. Itu pasukan pilihan, enggak main-main itu. Pilihan dari semua apa namanya? Satuan ya, ada dari laut, udara, darat, dan kepolisian mungkin seperti itu. Masya Allah. Kalau kita yang kita pilih yang gede-gede, wey. Baik, buku aslinya tipis nih, kecil nih. Ya, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini masya Allah salah satu buku yang di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu banyak ya buku-buku zikir. Itu ada Al-Azkar, salah satu buku yang dianjurkan dibaca. Itu kitab Al-Azkar, tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada juga buku-buku yang lain ya, dikarang oleh para ulama zaman dahulu, dan masya Allah itu buku-buku yang sampai hari ini dibaca. Nah, untuk yang buku tulisan ulama zaman now, zaman kekinian, itu adalah Hisnul Muslim. Yang ada pada saya ini sudah cetakan ke saya lihat coba ya. Ini selalu diproduksi soalnya. Ini buku sudah cetakan ...42. Cetakan 42 itu tahun 2015. Ya. 2015. Kalau sekarang enggak tahu ini. Kemudian buku ini juga sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Di belakang tuh ada 9 ada 60 63 63 kalau nggak salah ini. Kecil-kecil tulisannya. Bahasa di dunia. Baik. Nah, karena kita juga tidak menggunakan bahasa Arab secara khusus setiap hari dalam pergaulan, kita juga butuh terjemah. Maka saya selalu menganjurkan
buat kita, jangan alergi dengan buku terjemahan. Sebagian orang mungkin sudah merasa bisa bahasa Arab, lalu menyingkirkan buku terjemahan. Bolehlah bagi dia, mungkin secara pribadi. Tetapi bagi jamaah, bagi orang banyak masih butuh. Meski memang, ya, jangan hanya mengandalkan buku terjemahan. Karena namanya terjemahan sehebat apapun tidak langsung pada buku aslinya. Kecuali kalau di situ ada buku aslinya lalu diterjemahkan. Tapi kalau semata-mata terjemahan memang kadang-kadang namanya orang. Ya ada salah, ada nggak tepat, itu biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita menafikan, nggak mau anti terhadap buku terjemahan. Itu yang perlu diperhatikan. Bahkan wallahu alam, ini menurut saya, sehebat apapun kita bahasa Arabnya, mungkin kemampuannya, ilmunya, tapi kita ini hidup di negeri yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari secara umum. Kalau untuk Anda sendiri tidak apa-apa. Tapi ketika Anda menyampaikan kepada umat, kepada jemaah, bukankah itu menggunakan bahasa Indonesia? Siapa yang setiap hari, mungkin seorang da'i, seorang ustadz, ketika berceramah setiap hari di negeri kita ini menggunakan bahasa Arab tanpa penerjemah? Ada nggak? Dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, mungkin kalau di kampus, di pesantren, iya, khusus bagi santrinya. Tetapi kalau di umat, di masyarakat, butuh nggak bahasa Indonesia? Butuh. Nah, sehebat apapun bahasa Arab kita, kita butuh kemampuan berbahasa Indonesia. Untuk apa? Mentransfer materi, substansi ilmu ini sampai kepada umat. Nah, kalau kita sendiri juga tidak pandai berbahasa Indonesia, bisa jadi keliru. Niat kita betul, kalau dalam bahasa Arab kita paham, tapi kalau bahasa Indonesia sulit, mungkin dipahami orang, bisa keliru. Nah, pentingnya buku terjemahan membantu kita memahami yang ada di dalam bahasa Arab. Atau kalau kita sudah tahu, sudah paham, membantu kita untuk memahamkan orang lain yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi mungkin teman-teman yang sudah ahli bahasa Arab, atau mungkin di luar sana kaum muslimin wal muslimat yang menjadi guru, menjadi da'i atau ustad, ini menurut saya, ya, menurut saya, jangan alergi, jangan anti dengan terjemahan. Meskipun sekali lagi, namanya manusia, hatta buku, hatta apapun susunan, ya, karya, tulisan, manusia itu mungkin dan pasti ada kekurangan. Bahkan bisa jadi ada kekeliruan. Oleh karenanya ketika kita membaca buku termasuk terjemahan, kalau kita tahu itu keliru, justru kita betulkan. Kalau kita tidak tahu, kita terbantu dengan terjemahan. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Ini sekedar pengantar. Mengapa kita selalu membawa yang asli kemudian terjemahan? Seperti itu, salah satu fungsinya. Karena memang dalam praktek, ya, memang sulit kadang-kadang memberikan ungkapan yang tepat dalam bahasa Arab. Itu ungkapan tepatnya dalam bahasa Indonesia apa, supaya tidak salah orang memahaminya. Kalau kita ceramah begini, kalau nggak paham bisa tanya. Coba kalau buku terjemahan, bagaimana mau bertanya? Ya, mau nggak mau harus dengan ungkapan yang mudah dan benar dipahami oleh si pembaca. Baik, buku ini Syarah Hisnul Muslim, disyarah oleh, di sini namanya Abu Muslim Al-Ahmad. Mari kita buka judulnya, ya. Kemudian Abu Muslim Majdi bin Abdul Wahhab Al-Ahmad. Kalau tadi penulisnya adalah Dr. Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, lalu disyarah oleh Abu Muslim Majdi bin Abdul Wahhab Al-Ahmad. Kalau buku yang di ini dicetak ini, di sini sudah 2008, ya. Cetakan tahun 2008. Kalau buku saya ini cetakan pertama juga ini 1426, berarti 2000
2000 berapa itu? 2000 berapa? 1427 ding, 124 1427 Hijriah. 2014. Sekarang 43 kok. 43 dikurangi 27. Kalau tadi dikurangi 26 berapa? 17 tahun ding tadi ya. Berarti sekarang 16 tahun. 16 tahun yang lalu. Kalau ini 2008, berarti lebih lebih dahulu lagi ini buku yang kita baca ini. Tidak ada masalah. Isinya insya Allah sama. Baik. Nah, untuk bisa mengetahui ya, baca itu tadi. Kalau terjemahan silakan dibaca ini. Penerjemahnya siapa, penerbitnya siapa, lalu di belakang ini. Penting ya, baca buku seperti itu. Belakang, ini ringkasan. Kemudian seperti apa buku itu. Kemudian baca pengantar, baca daftar isi dan simpulan. Itu kalau secara umum demikian. Baik, untuk menyingkat waktu. Wah, ini sumuk banget ini. Ditambah panas. Sumuk ditambah panas, Mas. Tadi apa, Mas? Gembrobios. Ya, kita awali dengan minum dahulu. Bismillah. Baik, itu ada mukaddimah. Silakan dibuka di terjemahan juga. Ada mukaddimah musahih muallif al-asl. Jadi ternyata setelah disyarah oleh ini tadi, pensyarahnya adalah Majdi bin Abdul Wahab al-Ahmad, dicek kembali oleh Syekh Dr. Said Al-Qahtani, ada beberapa kesalahan menurut beliau sehingga beliau betulkan di sini. Itulah fungsinya saling ngecek ya, masya Allah. Nanti silakan dibaca, silakan dibaca. Nah, kata beliau beberapa kesalahan berkaitan dengan masalah pemahaman akidah, kemudian juga masalah pemahaman fikih sebagian, dan juga pemahaman terhadap maksud sebagian kalimat dalam buku ini. Itu yang perlu diperhatikan. Ada syarah mukaddimah dari pensyarah. Mari kita baca ya, mukaddimah dari pensyarah. Ini panjang juga ini. Sebentar saja ya, kita baca ya. Jadi buku Hisnul Muslim ini masya Allah secara lahiriah sangat diterima oleh umat Islam di mana-mana ada buku Hisnul Muslim. Meskipun begitu bukan berarti tanpa kekurangan ya. Namanya buatan manusia. Ingat ya, buatan manusia pasti ada kekurangan. Tetapi secara umum ini salah satu buku yang luar biasa bagus ya. Hampir semuanya ya bisa diamalkan. Dan saya yakin teman-teman juga sudah biasa memakai buku ini sebagai rujukan untuk berzikir, berdoa sehari-hari, yang dulu juga sudah pernah dibagikan oleh Mas Haris. Dan gak tahu terjemahnya masih ada gak, Mas? Yang dulu dibagikan Mas Dedi yang jelas.
Entuk we yakin. Nggih. Nggih, masih enggak? Kemarin sudah diingatkan. Enggak ketemu ya? Berarti selama ini tertinggal di pos. Masya Allah. Aman ternyata mas. Masih bersih. Karena tertinggal. Ya rapopo, alhamdulillah masih ada. Ya. Ini silahkan ya, usahakan juga dihafal lalu dipraktikkan ya. Cara menghafal yang paling baik itu dengan cara mengamalkan. Itu saja. Dan Masya Allah kita ini luar biasa ya. Hampir semua bisa kita amalkan nih. Kecuali beberapa yang mungkin harus misalnya pas berhaji misalnya atau berumroh. Yang selain itu ada termasuk hujan misalnya, ada petir, ada angin, Masya Allah. Di negeri kita ini ada semua ini sebab-sebab itu. Baik, kita baca syarah ini penting supaya kita lebih mantap. Jadi ada terjemah, ada syarah supaya kita lebih mantap dalam beribadah, dalam berzikir, dalam berdoa. Termasuk kalau kemarin masalah salat. Baik, setelah tadi kita ajak minum ya, sekarang saya mengajak fokus. Tadi kan baru pembukaan nih, belum fokus. Mas, cuma nopo saat ini? Oh, tanggal? Oh iya, Masya Allah. Pun diapal nih. Tanggal 3 Safar. 3 Safar, tahun 1? Iya, Safar bulan ke? Masya Allah. Masya Allah. Berarti luar biasa ini. Fokus sudah. Ada peningkatan. Soalnya bukunya kandeli. Baik, kita buka di mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu yang dianjurkan dalam memulai tulisan. Mukaddimah asy-syarih, pengantar dari pensyarah buku ini. Supaya ringkas ya, beliau menyampaikan khutbatul hajah. Ini yang dianjurkan ketika memulai, meskipun tidak harus. Kemudian beliau melanjutkan wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi salatu wasalam bi khamsi kalimatin an ya'mala biha. Belum menyampaikan ini. Setelah itu, setelah pembukaan memuji Allah, bersyahadat dan bersalawat, lalu menyebutkan itu ya, 3 ayat. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi memerintah Yahya bin Zakaria alaihi salam 5 kalimat supaya diamalkan. Jadi perintah itu supaya diamalkan, 5 kalimat supaya diamalkan. Wa ya'muru bani Israila an ya'malu biha. Begitu pula memerintah Bani Israel supaya mengamalkan hal tersebut. Wa dzakara minha, di antara 5 kalimat atau 5 perintah tersebut salah satunya wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Dan aku perintah kalian supaya kalian berzikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Fa inna misla dzalika kamisli rajulin kharajal aduwa fi isrihi sira'an. Perumpamaan orang yang berzikir sebagaimana orang yang keluar yang dikejar atau di belakangnya ada musuh dengan cepat gitu ya. Lari dengan cepat dikejar musuh. Hatta idza ata ala hisni hasinin, ketika orang tadi sampai pada tembok yang sangat kokoh, fa ahraza nafsahu minhum, maka dia bisa berlindung di balik tembok yang kokoh itu dari kejaran musuh tadi. Kadzalika al-'abdu la yahrizu
nafsahu minasyaitani illa bidzikrillahi ta'ala. Begitulah, setiap orang tidak akan bisa berlindung atau melindungi dirinya dari gangguan, godaan dan rayuan syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu ibarat apa? Hisnu hasin. Ala hisnin hasinin ya, maaf tadi bacanya. Hisnin ala hisnin hasin. Benteng yang kokoh. Jadi zikir itu ibarat benteng hisnun hasin. Benteng yang sangat kuat, kokoh. Sehingga apa? Musuh tidak bisa merobohkannya, musuh tidak bisa menembusnya. Begitu pula orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Jadi ini perumpamaan yang luar biasa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab, ini tidak ada penjelasan ini sahih apa tidak dan seterusnya. فلو لم يكن في الذكر إلى هذه الخصلة الواحدة, seandainya zikir itu hanya memiliki keutamaan ini saja. Apa keutamaannya? Bisa menjaga seseorang dari godaan syaitan. لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. Cukuplah seseorang itu tidak pernah lemah, futur, tidak pernah lesu, tidak pernah loyo untuk berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita tahu andaikan manfaat zikir itu hanya tadi satu, apa? Sebagai benteng, perisai, pelindung yang kuat dari godaan syaitan, maka sudah sepantasnya setiap kita ini tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yazala lahjan bi dzikri. Selalu melafadzkan zikir-zikir kepadanya. Fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwwihi illa bi dzikr. Karena tidak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali dengan sebab berzikir ini. Allah yang melindungi, tapi sebabnya apa? Dengan cara berzikir. Wala yadkhulu alaihi al-aduwwu illa min babil ghaflah. Perlu diketahui bahwa musuh itu hanya bisa menghadap, menemui, masuk ke dalam dirinya dari pintu kelalaian. Ketika seseorang lalai berarti apa? Bentengnya lemah, pintu bentengnya terbuka. Saat itulah musuh akan masuk. Kapan itu? Ketika dia lalai. Fahuwa yursidu. Sedangkan musuh itu selalu mengintai. Musuh itu tidak akan pernah berhenti, selalu mengawasi, mengintai. Kapan kita lalai, sergaplah. Mereka menyergap kita. Begitu pula syaitan, apalagi namanya syaitan. Al-Khannas. Syaitan itu Al-Khannas, sifatnya apa? Selalu mengintai. Bahasa kita hit and run, ya. Setan itu prinsipnya hit and run, pukul lari, tersembunyi atau bersembunyi, begitu kita lalai sergap, kita waspada lari lagi, begitu dia. Duh al-khannas, suka bersembunyi tapi dia siap menyergap. Fa idza ghafala wasaba alaihi waftarasa. Ketika seseorang itu lalai, lupa, lemah, maka dia wasaba alaihi, menerkam. Waftarasah. Dan ya sudahlah, namanya sudah diterkam, mau diapakan lagi. Sikatlah sama dia. Apalagi sedang lapar kan begitu. Itu kurang lebih seperti itu. Wa qala Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, aku, kata Mutarrif bin Abdullah, nadhartu fi hadzal amri min aynahu. Aku memperhatikan masalah ini dari mana ia.
Fa idza huwa min indillahi subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa nazartu ala man tamamuhu. Kemudian aku perhatikan lagi pada siapa ini bisa sempurna. Fa'idha huwa ala Allahi ta'ala. Ternyata sumbernya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa nazartu ma malakuhu. Kemudian aku perhatikan lagi apa yang bisa merantasi semua ini. Apa merantasi? Ngerampungi. Fa'idha huwa doa. Ternyata itu doa. Summa nazartu fi ibni Adam. Kemudian aku perhatikan tentang kondisi anak keturunan manusia. Fa'idha huwa mulqa baina rabbihi wa baina syaitan. Ternyata manusia itu ya berada di antara Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dan syaitan. Mulqa itu dilemparkan ya, atau ya, terlempar gitu ya. Mulqa. Fa'idha arada Allah ta'ala bihi khairan. Karena dia berada di antara Allah dan syaitan, artinya ketika Allah menginginkan kebaikan padanya, ijtarahu ilaihi bi'asamati. Allah mendekatkannya, menariknya dan menjaganya. Wa illa, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan padanya, khalla bainahu wa bainas syaitan. Ia biarkan dirinya bersama syaitan. Itulah keadaan setiap manusia. Selalu setiap saat dia berada dalam pengintaian syaitan. Oleh karenanya kita diperintah supaya selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ya sudah, dilepas. Kalau sudah dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya wes, kesempatan syaitan untuk menerkamnya. Idan, jadi zikru wa du'a illahi subhanahu wa ta'ala huwa hisnul muslim. Berzikir dan berdoa kepada Allah merupakan benteng yang kuat bagi setiap muslim. Wa hayatu qalbi. Berzikir dan berdoa kepada Allah merupakan kehidupan hatinya. Nah, orang kalau tidak berzikir kepada Allah, ya sama dengan mayat hidup. Wa qutu badani. Qut itu makanan. Makanan badannya. Wa sa'adatu ruhi. Kebahagiaan ruhnya. Orang itu kalau enggak berzikir sama Allah, meskipun secara lahiriah ya, kasat mata, oh top. Apa top itu, Mas? Jos. Dhuwur pokoknya. Serba top lah. Duit akeh, awake lemu. Iya. Kedudukannya tinggi. Oh, macam-macam pokoknya. Terkenal. Belum tentu mereka itu bahagia. Saya pernah membaca, tidak tahu betul apa salah, tapi yang jelas di berita, wallahu a'lam ya, karena ada kasus salah satu orang terkaya ya, sederetan orang terkaya di dunia, bunuh diri kok. Coba nih, Mas, jadi bagian dari orang-orang terkaya di dunia, wah mesti sumringah, mesem terus. Tapi ya wong kiwa tengen ngarep buri di jaga oleh empat orang istri. Apa ini orang mesem? Noleh dengan mesem, ngiwo mesem, ngarep mesem, muri mesem. Masya Allah. Tapi ini na'udzubillah min dzalik. Belum tentu ya. Kebahagiaan itu ada pada hati yang hidup. Qalbun salim, dulu pernah kita baca, Mas ya, di tazkiyatun nufus ya. Pernah. Jadi hati ini yang hidup, itu hati yang bahagia. Meskipun barangkali, mohon maaf, secara lahiriah mungkin dia sakit-sakitan,
Nabi Ayub alaihi salatu wassalam bahagia meskipun secara lahiriah bahasanya sekali lunglit barung kalau kulit. Jadi seperti itu. Wa huwa manjatuhu min kulli syarrin wa su. Doa dan zikir merupakan penyelamat dirinya dari segala keburukan dan kejelekan. Wa inna min ashmali wa ashali wa asahi ma yurshiduhu ila zikrillahi ta'ala wa yu'inu ala du'aihi subhanahu wa ta'ala huwa kitabu Hisnul Muslim li Syekh Al-Fadil Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Setelah pensyarah ini menyebutkan betapa pentingnya zikir dan manfaat zikir, beliau setelah barangkali meneliti dan mengamati di zaman ini, tentu saja salah satu yang paling lengkap atau salah satu buku yang paling lengkap, asmal lengkap, wa ashal mudah, paling mudah, wa asah dan paling sahih isinya, yang bisa membantu seseorang untuk berzikir kepada Allah, yurshiduhu, membimbing seseorang berzikir kepada Allah dan membantu dirinya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kitab Hisnul Muslim. Jadi ini salah satu rekomendasi dari beliau, maka beliau mensyarah buku ini. Dan memang kenyataannya masya Allah, di mana-mana ada ini buku Hisnul Muslim. Dan tadi sudah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia. Karena apa kata beliau? Ashal paling lengkap, Ashmal paling lengkap, ashal paling mudah, wa asah dan isinya paling sahih. Meskipun andaikan diteliti, ya biasalah, ada khilaf-khilaf satu dua, biasa. Namanya buatan manusia. Ya. Ini berarti luar biasa. Maka buku tipis ini, dulu bahasa saya, ya memang biasa kita arahkan, kita anjurkan. Ini salah satu saja. Kenapa? Paling sempurna, isinya artinya paling banyak untuk kehidupan sehari-hari, lalu paling mudah, ya, karena ringkas-ringkas dan isinya hadis, jelas paling sahih, ya, meskipun satu dua memang ada sebagian yang mengatakan baik biasa. Maka bahasa saya ini, mohon buku ini digendong kemana-mana, dikempit kemana-mana. Bahasa saya dulu di sini, ingat saya dulu dikempit kemana-mana. Kalau masih ingat mas, nyatanya ditinggal nang pos wis pirang tahun. Berarti dulu lupa pesen saya, ya alasannya mau napal judule. Kue nek ono angin ribut, dungane pi. Oh, aku ngerti dungane. Pi, poe ngerti. Nak ra percaya wacana nang Hisnul Muslim. Wah, apa itu? Wah, aku ngerti. Mesti ngono. Ning kon maca nang Hisnul Muslim. Ngono. Saya ora A, ora A. Apa? Ngerti nek kuwi ana nang Hisnul Muslim. Wacanane pi? Embuh. Pokoknya ana nang Hisnul Muslim. Paling tidak memberi petunjuk ini ya. Jadi tolong ya, ini salah satu buku yang bisa dijadikan rujukan. Walaqad laqa hadzal kitaba ala sighri hajmihi qabulan wasi'an kabiran. Perhatikan baik-baik. Meski buku ini kecil sighri hajmi, meskipun buku ini bentuknya cilik memang Mas, Mas Doni kecil Mas Doni. Ya. Belum pernah lihat kan? Ya, ora iso piye. Tapi ya Husain kecil Husain ya. Ya. Seperti kita ya, kita juga kecil. Abimu kok masih kecil ya? Oh, enggak. Saya itu ya namanya juga anak, ini sekedar untuk refreshing ya. Jadi anak saya itu kalau melihat saya, ada teman saya yang datang gede gitu, tinggi. Abi kok masih kecil sih? Piye lho jenggote putih lho. Bocah itu ngertinya, ngertinya itu abinya nek bisa gede dhuwur. Ya Allah ya Rabbi. Nah.
Iya lenjelas, iya lenjelas kayak mas men. Itu gak nyes sekali loh anak saya yang kecil itu mas. Tapi kok masih kecil? Ya Allah. Cilik ini kayak dom. Wanas. Ya Allah ya Rabbi. Melana Pak Dewi ini musen ya. Raru mau sosok, anak segede gue paham gue. Ya. Umurmu berapa sen? Belum. 9 tahun. Masa 9 mas Doni? Belum lah. 8 tahun. Oh. Kamu lahir tahun berapa? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Oh, orang ngerti kok jawab. Bapakmu sapa ngono kuwi? Sing ngajari wis sapa? Ini refreshing saja, masya Allah. Jadi buku ini meskipun kecil bentuknya, walaqad laqa hadzal kitabi qabulan wasian kabiran. Tetapi buku ini diterima oleh umat, ya, wasian kabiran. Di mana-mana. Tadi salah satu buktinya apa? Diterjemahkan sudah puluhan bahasa. Di Eropa, di Afrika, di Asia, ya, diterjemahkan ini. Orang-orang yang tidak mengerti bahasa, masya Allah. Jadi kalau njenengan wah aku nek basa Indonesia iki ora pati pinter. Ora apa-apa Mas, golek sing basa Inggris ana iki. Jadi jangan khawatir. Kalau tadi enggak mau terjemahan bahasa, wah aku terjemahan bahasa Indonesia meragukan. Yo wis basa Inggris wae. Lu ono Cina yo ono iki. Masyaallah Mandarin ada Mas. Iya, masyaallah. Jadi wis enggak ada alasan, enggak ada alasan kita tidak paham. Maka masyaallah jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya yang punya ide kemudian ini syarahnya. Kalau dulu sudah matannya, sekarang syarahnya. Ini satu peningkatan yang luar biasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Fala takadu tajidu baitan illa wa fihi hadzal kitab. Bahkan hampir-hampir tidak pernah engkau jumpai setiap rumah kecuali ada buku ini. Ya, ini mungkin di sana ya. Kalau di tempat kita ini isinya apa mas? Buku apa? Nah di masyarakat kita kalau ya belum banyak lah, tapi secara umum sudah diterima nih secara umum. Kalau rata-rata yang ada di rumah itu buku apa mas? Apa? D? YSN apa? Aku rawani. Iya. Masya Allah. Ya Al-Quran dan terjemah, masya Allah. Dan salah satu memang kalau buku Al-Quran dan terjemah jelas, masya Allah itu juga hampir di mana-mana ada Al-Quran dan terjemah. Lalu kalau buku hadis adalah kitab Riyadhus Salihin, itu juga hampir semua, masya Allah. Itu buku yang memang mesti kita punyai. Al-Quran dan terjemah, kemudian Riyadhus Salihin, itu isinya hadis dan terjemah. Plus ini, masya Allah sudah, buku, zikir dan terjemah. Yang di rumahnya belum ada Al-Quran dan terjemah. Belum ada Riyadhus Salihin dan terjemah. Dan belum ada Hisnul Muslim dan terjemahnya. Ya, sinten, angkat tangan. Mas, belikan. Oh iya. Aku rada isin jenenge padha. Mas Ahmad Kawi, ya. Ben beda lho Ahmad MC ini Ahmad Kawi. Kan gitu. Belikan. Tapi syarat untuk mahar. Lengkap. Jadi di rumah harus punya Al-Qur'an dan terjemah. Jangan merasa hebat. Wah, aku Al-Qur'an. Artinya apa? Ora perlu. Ya jangan gitu, ada terjemah. Hadis itu juga masya Allah dipuji oleh para ulama Riyadhus Salihin. Untuk apa? Kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan masalah adab, berkaitan dengan masalah sehari-hari. Usahakan punya dan ada terjemahannya. Lalu ini buku doa dan zikir. Ini termasuk kaum muslimin juga yang mendengarkan ini, mohon diperhatikan, ini penting banget. Ditambah lagi buku fikih sebenarnya. Buku fikih yang praktis itu mesti punya. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah sehari-hari. Ada buku Al-Quran dan terjemah, buku hadis dan terjemah, buku fikih dan terjemah, buku doa sehari-hari, dan tentu satu lagi sebenarnya buku akidah. Harus punya. Karena hidup ini masalah akidah, masalah fikih,
masalah akhlak, masalah doa, zikir, ya itu saja. Ya, ditambah tentu saja sumbernya apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu paling tidak adalah di rumah. Di samping buku-buku, jangan sampai isinya buku macam-macam, tapi nggak ada buku itu. Baik, lanjut. Balatakadu tajidu musliman laysat lahu nuskhatan minhu khasatan bih. Bahkan setiap muslim dia memiliki, ya. Kalau tadi setiap rumah mungkin hanya satu, tapi bahkan kalau rumah ini anggotanya banyak, mungkin satu orang punya satu-satu. Bal huwa maaf, bal wa min syiddati iqbali an-nasi alaihi turjamu ila iddati lughatin alamiyah. Bahkan karena semangatnya atau antusias umat manusia, umat Islam khususnya, menerima, memakai buku ini, maka sudah diterjemahkan ke dalam sekian banyak bahasa internasional. Jadi di sini ada 60 sekian, masya Allah. Tidak tahu bahasa apa, wai. Ya, Mas Doni tahu bahasa apa, Mas? Sejauh. Ya, masya Allah. Haqqan, betul. Inna misla hadzal kitabi yajibu an yu'tana bihi wa yukhdama khidmatan al-ilmiyah. Sungguh, karena buku yang seperti ini pantas kiranya atau bahkan wajib untuk diperhatikan dan dijadikan supaya dilayani nih. Yukhdamu khidmatan ilmiyah, artinya diberi perhatian secara ilmiah. Maka beliau kemudian ingin memberikan syarahnya. Walaqad su'iltu an adha'a 'alaihi syarhan yu'inu 'ala fahmi. Aku pernah diminta supaya memberi syarah atau penjelasan agar mudah dipahami atau untuk membantu memahami buku doa zikir ini. Wa yurshidu ila ma'rifati ma'ani, dan memberikan bantuan untuk memahami maknanya. Fawajada hadha su'al fi qalbi makanan rahban. Permintaan dari sebagian orang ini menarik hatiku. Fasara'tu musta'inan billahil azimil karim ilal ijabah. Maka aku pun bersegera untuk memenuhi permintaan sebagian saudara kita ini, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Mustafidan fi dhalika min syuruhil kutubi sittah wa ghairiha min syuruhi kutubi sunnah. Setelah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil faedah dari buku-buku syarah kitab atau kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang enam itu. Beliau ambil syarahnya lalu beliau jadikan sebagai penjelasan dalam buku ini. Dan juga buku-buku syarah hadis yang lain. Wa aidan min syarhi ala kitabi al-kalimi tayyib li syaikhul islam ibni taymih rahimahullahu ta'ala. Begitu pula saya ambilkan dari syarah saya atas buku al-kalimu tayyib, tulisan syaikhul islam ibnu taymih. Al-kalimu tayyib juga berisi buku doa dan zikir. Ini salah satu buku juga yang dianjurkan. Meskipun begitu juga, tentu namanya buku karangan manusia, meskipun sekali bersyaikhul islam, juga ada beberapa yang perlu dikasih catatan. Sehingga pentingnya syarah ini. Kemudian kata beliau, jadi beliau mengapa mensyarah buku ini? Karena satu, buku ini ternyata paling lengkap, paling mudah, dan paling sahih. Kedua, buku ini diterima oleh umat, bahkan diterjemahkan sekian banyak bahasa internasional. Ketiga, ada orang yang minta supaya apa? Lebih mudah memahami isi, makna, dan maksud dari doa tersebut. Kemudian teknis yang beliau lakukan, mengambil syarah-syarah ini dari buku-buku induk, syarah-syarah para ulama terhadap buku-buku hadis. Begitu pula beliau ambil dari syarah beliau, dari syarah Al-Kalimu Tayyib. Kemudian walam a'zu dhalika alal ghalib likasratil istifadah minha. Meskipun begitu, beliau tidak a'zu itu menisbatkan langsung.
menukilkan langsung dari buku-buku rujukan tadi. Nanti kalau disebutkan ini dari sini terlalu tebal, terlalu banyak. Ini 240 berapa tadi? 250 48 saja sudah terjemahannya menjadi 400 sekian. Sudah tebal. Bagaimana kalau kemudian disebutkan nukilan-nukilannya dari buku apa, halaman berapa? Wah, terlalu tebal nanti. Maka beliau kata dalam kalimat ini, walam a'zu dzalika 'alal ghaib, 'alal ghalib, umumnya atau kebanyakan tidak saya sebutkan rujukannya. Likasratil istifadah minha, karena terlalu banyak aku ambil faedah darinya. Wa khasyata isqalil hawashi, dan supaya tidak terlalu tebal ini catatan bawahnya. Nanti kalau sebentar-sebentar dinukil dari buku ini ya nanti malah lebih banyak catatan bawahnya ya daripada isinya. Wa aidan lima fa'altuhu min tasarrufin fi ba'dil alfadhiha ahyana, dan juga karena nukilan-nukilan itu saya ringkas. Ya, saya ringkas sebagiannya sehingga memang tidak beliau sebutkan secara lengkap. Wa laqad abqaitu kitaba Hisnul Muslim ala ma huwa alaih. Nah, meskipun beliau mensyarah tapi buku matan asli Hisnul Muslim beliau biarkan apa adanya. Tidak diotak-atik bahasanya. Ora diuah-uih. Utuh asli cuma ditambahi syarah. Begitulah salah satu prinsip atau sikap ilmiah. Tidak mengubah. Kalaupun ini misalnya ada yang dianggapnya keliru atau kurang betul, dikasih footnote ya, atau catatan bawah, atau dikasih komentar tanpa mengurangi atau mengubahnya. Wa abqaitu takhrijati wa ta'liqati allati fil hasyati kama hiya. Begitu pula di buku aslinya ini sudah ada takhrij hadisnya, sudah ada komentar-komentar dari penulis yaitu Dr. Sa'id Al-Qahtani. Sudah ada. Beliau juga biarkan apa adanya. Jadi tidak dibuang. Illa anal musannif rahimahullahu ta'ala, maaf, hafizahullahu ta'ala saat itu. Terakhir saya dapat berita beliau sudah wafat. Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, belum lama. Buku ini dibuat ketika beliau masih hidup. Lam yadhkur arqam al-ahadith fi takhriji fil ghalib. Nah kata beliau, hanya saja al-musannif yaitu Syekh Sa'id Al-Qahtani tidak menyebutkan nomor-nomor hadis ketika mentakhrij hadis. Umumnya tidak disebutkan nomornya. Maka kata beliau, fara'aitu an adha'a baina maq'ufaini, maaf, maq'ufaini azwal hadisi ila raqmi. Hadis-hadis yang tidak dikasih nomor oleh penulis asli, maka saya kasih tanda kurung, lalu saya kasih nomornya di situ. Ya, dicari kemudian kasih nomornya. Wa an anqula ba'da ta'liqati ila al-matni aw syarh. Kemudian aku pindahkan saja sebagian ta'liq atau syarah itu ke matannya. Begitu ya. Jadi tidak dibuang, hanya kadang mungkin dipindah. Sebagian ta'liq itu ke matan atau ke dalam syarah. Wa aidan laqad kanat minni takhrijatun lil ahadisi allati waradat fi syarh. Begitu pula saya tambahkan takhrij hadis apabila saya sebutkan hadis tersebut dalam penjelasan atau syarah. Fa ra'aitu tamyizal hawashi. Nah, untuk membedakan ini takhrij hadis dari penulis asli atau dari saya, yakni dari apa? Pensyarah. Maka aku bedakan di dalam catatan bawahnya. Beliau bedakan di dalam catatan bawahnya, nanti ada tandanya. Ini takhrij dari penulis Hisnul Muslim atau takhrij dari syarah Hisnul, pensyarah Hisnul Muslim. Faramaztu ila takhrijatihi wa ta'liqatihi biqaf. Nah, kalau itu takhrij hadis atau ta'liqat, komen atau penjelasan ringkas dari Syekh Sa'id, beliau kasih tanda qaf. Wa ila takhrijati wa ta'liqati bi mim. Adapun itu takhrij dari saya, komentar dari saya kasih huruf mim. Demikian. Jadi betul-betul harus teliti ya, supaya orang tidak salah paham ini dari siapa penulisnya atau pensyarahnya. Begitulah semestinya sikap ilmiah itu. Walaqad hawaltu jahidan an aj'ala syarhi hadha sahlan wadihan. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya syarah yang saya buat ini mudah dan jelas. Ini yang sulit, Mas. Ringkas, mudah, tapi jelas. Biasanya jelaskan kemana-mana kan.
Tapi bagaimana kalimat itu ringkas, mudah dan jelas. Ini paling sulit. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Seperti ini. Jawami al-kalim. Jawami'ul kalim. Kalimatnya mudah, ringkas tapi jelas dan syarat makna. Maka kalau antum bisa mengungkapkan hal-hal itu dengan ringkas, mudah tapi jelas, tidak disalahpahami oleh orang lain, itu yang paling bagus. Termasuk ketika antum mau menikah, Mas, melamar itu. Mas Ahmad, besok kalau melamar jangan muter-muter, Mas. Tuntut poin saja. Ya, gimana, Mas? Kalau bahasa Indonesia ini pripun, Mas? Sing paling ringkas tapi bisa dipahami. Ayo paling ringkas, pripun, Mas? Saya coba kompetisi bikin kalimat paling ringkas supaya si akhwat tuh paham kalau kita pengen nikahi dia. Sudah berlatih belum? Loh, berarti belum niat. Langsung nah, nobay. Mas Pur? Loh kok pertama orang itu tidak harus yang sudah menikah dua kali. Belum kan dua ini. Jangan main-main. Kan pengen yang tiga. Yang satu pengen dua, yang belum pengen empat malah. Tapi tenan ora iso. Rumangsane kaya gampang. Kalau bahasa Inggris gimana, Mas Pawan? Do you marry me? Sudah, wah enak itu. Bahasa Indonesia ini, anak bahasa Jawa, tidak nekake ahli sastra. Ya Allah, ya Mas Joni. Mas Joni dulu pernah harus 3 hari 3 malam untuk nembung ke kancane, ya Mas Joni. Kemana itu? Ke Pemalang ya. Masya Allah, betul itu. Ngelobi 3 hari 3 malam, Mas Joni. Itu terjadi. Tidak angel-angel men. Ya. Ini begitu ya. Kembali, jadi kalimat ringkas itu penting. Khalian minat ta'qidat. Nah, berusaha untuk tidak bertele-tele. Ini enggak usah jelimet-jelimet. Enggak usah muter-muter begitu. Wa arju an akuna qad wufiqtu ila sadadi wasab. Dan saya berharap semoga Allah atau aku diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuju as-sadad was-shawab, kebenaran. Wa junnibdul khata'a waz-zalala wal-khalal. Dan semoga aku dijauhkan dari kesalahan, ketergelinciran dan juga kekeliruan. Ini usaha beliau sebagai manusia sudah bersungguh sungguh, tapi ternyata juga setelah dibaca ulang oleh Syekh Said ada beberapa kekeliruan, itu manusia. Makanya jangan heran buku para ulama itu ada dibuat lalu disyarah lagi lalu ditaklik oleh ulama sesudahnya. Tidak ada masalah, saling melengkapi. Karena bisa jadi informasinya belum sampai atau pemahamannya mungkin memang keliru, dibetulkan. Dan itulah Masya Allah indahnya saling berbagi. Tapi kalau sendiri nggak bisa berbagi, ya. Maka tetap cari pasangan. Wallahal azima arju an yajziyal musannifa khairal jaza. Hanya kepada Allah Zat yang Maha Agung aku berharap. Maka ini di balik itu artinya hanya. Hanya kepada Allah Zat yang Maha Agung. Wallahal azima arju, aku berharap an yajziyal musannifa khairal jaza, agar memberikan balasan terbaik kepada penulisnya, yaitu Syekh Said. Wa an yarzuqani wa iyyahu wal muslimina jami'an. Nah, lalu beliau berdoa dan semoga Allah memberi aku, memberi beliau dan memberi kaum muslimin semuanya. Jami'an, termasuk kita didoain oleh beliau, masyaallah. Al ikhlasa fil qawli wal amal. Ketulusan, keikhlasan dalam berbicara dan berbuat. Allahumma amin. Wa yahdiyana sawa'as sabil, semoga memberi kita petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa yaqina wa yaqiyana syarra anfusina, dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan diri kita. Wa yahfidhana min kaidi syaitani wa syarri,
Dan semoga Allah menjaga kita dari tipu daya, makar dan keburukan syaitan. Wa yaj'alana minadz dzakirina lahu subhanahu wa ta'ala katsiran. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada keluarga, kepada sahabat semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari ucapan kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kok ora tipel, Mas? Bisik-bisik. Wis jam 09.00. Bisik-bisik gimana, Mas? Tadi wis jam 09.00 gitu ya? Ya, jadi sebagai pengantar, tidak apa-apa ya, pengantar kita ini penting. Pengantar itu penting banget supaya kita nanti mudah memahami sebuah buku. Oh, ternyata buku ini aslinya Hisnul Muslim, lalu disyarah oleh Syekh Abdul Muslim Majdi bin Abdul Wahab Al Ahmad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat buat kita semuanya dan kepada kaum muslimin dari keberadaan buku ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita istiqamah tetap menjalankan ibadah ini dalam kondisi apapun dan keadaan apapun. Allahumma amin. Demikian, karena waktu sudah lewat jam 9 ternyata tidak sadar. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf, dan insyaallah taala kita mulai nanti berikutnya adalah faedah berzikir yang disebutkan oleh pensyarah dari kitab Al-Wabil As-Sayyib. Ini luar biasa, bagus sekali. Sebelum kita memulai syarah dari buku asli Hisnul Muslim. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.